Sate padang yung kambing. Ah. Sapi durian na papa. Ha? Dalo kambing daw. Urangnya kambing mah. Malam pertama di Bali udah ngelayap. Mbak Ale ko Suta Marano channel ko kerajonyo. Alhamdulillah kita udah sampai di hotel. Sekarang jam 9 kurang 15 menit waktu Bali. Tapi kalau di Jakarta, di Pekanbaru, ini masih jam 8 kurang 15 menit. Kita dikasih kamar hotel yang berlorong-lorong. Kamarnya banyak di sini. Hotelnya besar. Dapat kamar yang berlorong-lorong. Nah, liftnya sini kan? Nah, iya. Jadi kemari. Maksudnya tadi kita kemari. Oh, nah ini. Mana lagi? Oh, ini liftnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kedua. Kita di lantai 5. Jadi lantai 2, lantai 3, lantai 5. Lantai satunya ada fitness room. Kita enggak tahu kenapa udah tiba-tiba lantai 2 aja. Berarti ini udah tingkat atas ya, langsung lobby. Oke, ini dia hotel Diamond Bali, Jalan Raya Kuta Bali. Dan di situ ada food court, katanya makanannya halal. Kalau ada restoran Padang, ya restoran Padang aja. Kalau di sini dia katanya nggak ada menyediakan sarapan babi. Ya karena kan dia juga tahu konsumennya kan. Jadi kalau dia menyediakan babi kan orang nggak mau datang. Konsumennya terbatas. Itu Dewi Sri Food Court. Nah, kita lihatlah dulu. Tiba di Bali cari makanan halal. Katanya, yo Pak, ah, ya boleh dibantu, makasih baik banget. Ini makanan halal. Ada yang halal, ada yang apa, Pak? Ah, jadi apa tandanya kita tanya? Kita tanya yang di sana, ada gini staffnya ini, halal, halal itu ayam ya. Oh gitu ya, ya kita pilih restorannya. Makanan halal jualannya gitu kan? Ya, ini kan ada pelang gitu. Ada pelangnya halal gitu. Ya. Oke. Okay. Oh ya, itu di sana sate babi ya. Sate babi itu mengenal. Tunggu sebentar dulu ya. Iya, iya, iya. Jadi ini food court itu. Nanti kita lihat logonya halal baru kita masuk. Tunggu mobil ini jalan dulu. Oke. Oke. Oke, ini di depan hotel pemirsa, makasih. Dek. Dewi Sri katanya cari yang logo halal. Tadi sebenarnya di pinggir jalan kita banyak nampak restoran Padang. Cuman mau turun dari taksi kan orang waktunya apa taksi online itu mungkin kalau kita minta kan
berhenti sebentar, mungkin bisa juga. Nasi goreng gila kuta, pandingin sate babi, warung Menado. Cari, mungkin cari karyawannya yang ambil jilbab kali ya. Hah? So, kambing Pak, kambing Medan. Warung Jakarta Sungai 9. Gak ada ditulis halal. Di mana? Ini sate Padang. Ini sate Padang, langung-langung. Ini pasti halal. Sate ya, nasi goreng ya. Sate Padang Putri Hijau. Nasi gorengnya juga ada. Oke, kita di sini aja ya. Ya, sini aja, sate. Hah? Ba? Halal. Oh, iya. Sini aja. Oke. Sate. Bapak mau lah sate? Nasi goreng satu sate-sate ya. Berbagai juga. Putri Hijau, sate Padang, sop sapi, sop kambiang, soto Medan. Udah tadi. Sate, nasi goreng satu. Nasi goreng apa yang ada? Sapi lah. Nasi goreng sapi. Sate Padang. Sate Padangnya kambiang. Sapi durian enggak apa-apa. Hah? Dan lu kambiang dong. Urangnya kambiang mah. Kambiang enggak ada, tapi yang apanya yang kambiang. Lu kambiang di situ dong. Enggak ada kambiang lo biala, awak teragak yo kambiang mah. Malam pertama di Bali udah ngelayap Mbak Ale ku Sutamarano channel ku kerajonyo. Ya. Ngelayap malam pertama di Bali. Tak do sate kambiang lo. Oh ya, kasih kelapa lah. Kerambia. Kasih kelapa muda ya, kerambia muda. Yang bulat dong. Iya, iya. Yo, Cek.